Firefox mengeluarkan mode baru Super Private. Sebelum kita mulai video, klik like. Dan jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Browser mainstream saat ini telah menawarkan berbagai fitur private browsing untuk mengamankan data penggunanya. History web dari sesi private ini tidak akan tersimpan di sesi browsing reguler. Namun, apakah mode private ini cukup aman? Mungkin saja belum. Sampai-sampai Mozilla sekarang menjajal kemungkinan pengembangan fitur super private browsing. Bagaimana fitur ini bekerja? Firefox bakal menyelamatkan konektivitas Tor di browser. Nantinya lalu lintas dan aktivitas browsing bakal dialihkan dan dienkripsi di seluruh server Tor. Seperti yang disampaikan Mozilla dalam keterangan resmi, mode private regular masih mengirim traffic dan aktivitas browsing ke server ISP. Hal ini berarti mungkin saja data kamu belum sepenuhnya aman. Selain itu, mode private regular belum mendukung pengamanan dari malware seperti keyloggers atau spyware yang menurut Firefox bakal teratasi kalau Tor dihubungkan ke browser. Minusnya, pengalihan lalu lintas browsing yang bakal diterapkan ini menyebabkan turunnya performa browsing seperti loading halaman yang lama. Oleh karenanya, Mozilla masih mengembangkan ide bagaimana fitur ini bisa memberi proteksi maksimal tanpa menjatuhkan performa. Oke guys, sekian berita kali ini. Semoga berita tadi bermanfaat bagi kalian ya. Last but not least, jika kalian menyukai video tadi, jangan lupa tekan tombol like-nya agar channel ini dapat berkembang dan menyediakan info dan berita terbaru sesuai yang kalian inginkan. So, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Thanks for watching.